Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel. Hari ini tuh hari Senin dan aku akan mulai nge-vlog mulai dari hari ini. Aku mau mulai pagi hari ini dengan exercise dulu biar seger. Aku lagi coba untuk lebih rajin exercise lagi karena aku punya masalah kesehatan yang berhubungan dengan tulang aku. Ini aku lagi cobain workout dari Medfit yang 20 minutes core workout. Setelah selesai exercise, aku langsung mandi dan sarapan pagi. Dan ini aku sarapan pakai ayam goreng deh kalau nggak salah. As you guys know, aku suka banget sama emping, jadi aku makan pakai emping juga. Ini aku sarapan sambil nonton videonya Sykuno yang dia main Among Us sama teman-temannya. Ada dua paket yang belum aku buka, jadi aku mau buka sekarang. Paket pertama ini isinya sunscreen, ini aku beli yang Keep Cool Sun Essence. To be honest, aku gak pernah tahu ada brand yang namanya Keep Cool, tapi aku lihat reviewnya tuh bagus-bagus, jadi aku pengen nyobain. Dan ini aku suka banget sama packaging dari sunscreennya, ini lucu banget. Aku mau coba sunscreen ini besok dan semoga aja cocok deh di aku. Paket kedua ini ukurannya cukup besar karena aku ada beli dua barang dan dua-duanya itu dekorasi untuk kamar aku. Ini adalah barang pertama dan aku gak expect barangnya akan sebesar ini. Ini dia barangnya, ini tuh pajangan untuk dekorasi meja gitu. Dia sebenarnya ada dua pilihan ukuran, yang besar dan yang kecil, tapi ini aku pilih yang besar. Pajangan ini tuh estetik dan lucu banget, ini kita bisa gerakin kaki dan tangannya juga. Barang kedua ini gak kalah estetik, ini aku beli dekorasi untuk meja juga. Dan ini dia barangnya, ini tuh dekorasi sekaligus organizer juga. Di bagian atas kepalanya itu bolong, jadi kita bisa taruh stationery dan barang-barang lainnya. Overall, aku suka banget sama kedua dekorasi yang aku beli ini. Aku taruh dekorasi sekaligus organizer yang ini di depan cermin. Untuk dekor yang satunya, aku taruh dia di atas rak meja aku, biar nggak polos-polos banget deh raknya. Sore menjelang malamnya, aku makan anggur sambil main laptop. Sebenarnya itu laptopnya hidup ya, tapi karena brightnessnya kecil, jadi kelihatannya kayak mati. Setelah itu aku video call sama pacar aku. Sebenarnya kita nonton horor bareng, tapi karena kita berdua sama-sama takut, jadi nggak jadi deh. Malamnya aku makan malam pakai ramen dan ini aku tambahin sosis biar lebih enak. Happy Tuesday everyone, ini aku habis exercise jadi aku langsung mandi. Setelah mandi aku langsung pakai skincare dan ini aku mau cobain sunscreen barunya. This is not sponsored tapi aku emang suka banget sama sunscreennya. Texturnya itu light banget jadi dia gampang untuk ngeresep ke kulit. Dan yang paling aku suka dia itu nggak lengket. Lanjut, ini aku sarapan pagi pakai soto dan emping. Lagi-lagi aku sarapan sambil nontonin orang main Among Us. Ini aku baru aja selesai nonton Sweet Home, dan kalau kalian ada rekomendasi film ataupun series yang kayak gini, kalian bisa komen ya. Malamnya aku pesen teh hangat dari McD. Tadinya aku pengen banget pesen minuman yang dingin-dingin, tapi aku baru inget kalau aku lagi pilek. Aku tuh orangnya suka banget sama makanan atau minuman manis, jadi ini aku tambahin gula biar jadi teh manis. Hari ini hari Rabu dan aku memulai hari aku dengan exercise. Yap, aku masih ngikutin workout dari Medfit. Setelah exercise, aku mandi dan keringin rambut pakai hair dryer. Lanjut, ini aku sarapan pagi pakai nasi uduk. Sebenarnya biasanya aku kalau makan itu di luar, bukan di kamar, tapi karena aku filming, jadi aku makannya di dalam kamar deh. Siangnya, aku memutuskan untuk beresin lemari aku karena as you guys can see, ini berantakan banget. Ini aku gantungin baju-baju yang gampang lecek kayak kemeja dan kardigan. Ini aku ada taruh wangi-wangi rose gitu di dalam lemari aku.
Akhirnya paket aku datang. Ini aku ada beli oximeter dari Shopee. Kalau kalian belum tahu, oximeter itu adalah alat untuk mengecek kadar oksigen di dalam darah. Alat ini bisa mendeteksi happy hypoxia yang merupakan salah satu gejala corona. By the way, happy hypoxia itu adalah penurunan kadar oksigen dalam darah. Alatnya gampang banget kok untuk dipakai. Ini kita tinggal jepit di jari kita aja. Sorenya aku baca Joyce Meyer sambil makan yogurt dari Euphoria. Ini aku udah ambil snack lain juga, kalau nggak salah namanya itu Topo. Aku lagi suka banget sama Euphoria yang rasa crispy matcha, karena aku personally suka banget sama matcha. Ini adalah salah satu varian dari Euphoria yang paling aku suka. Sayangnya aku cuma nemu varian ini di season splitting mereka kemarin, dan sekarang udah nggak ada lagi. Setelah itu, aku mulai ngedit video. Ini aku lagi ngedit video ini biar bisa aku upload secepatnya. Ini sebenarnya aku baru ngedit rough cut-nya sih. Malamnya aku makan malam pakai bakso, dan ini ada sosis dan kembang tahunya juga. Ini aku tambahin tiktak biar lebih enak. Setelah itu, ada kejadian menyedihkan terjadi. Ini tripod aku rusak, jadi kamera aku jatuh dan lensanya itu rusak. Jadi malamnya aku gak bisa filming lagi deh. Happy Thursday, dan ini paginya aku langsung ke toko kamera. Aku mau benerin lensa kameraku, tapi katanya itu butuh waktu yang lama, jadi aku beli lensa baru. Aku juga beli mikrofon, karena sebelumnya aku cuma pakai mikrofon dari headset. Siangnya aku bantuin mami aku bikin chiffon cake rasa pisang coklat. Sebenarnya aku lebih banyak filmingnya sih daripada bantuinnya, karena lihat dong, satisfying banget. Setelah adonannya jadi, ini adonannya dimasukin ke dalam cetakan chiffon kayak gini. Setelah itu tinggal dimasukin ke dalam oven deh. Ini satisfying banget sih, liatin adonan yang ngembang. Sorenya aku ke pet shop untuk beliin Poki kado. Tanggal 4 dia akan ulang tahun, jadi aku beliin dia baju sebagai kado. Ini bajunya lucu-lucu banget, bikin bingung mau beli yang mana. Akhirnya aku memutuskan untuk beliin Poki yang ini, karena ini pas banget di dia. Nggak kerasa udah hari Jumat aja, dan ini aku lagi mau makan es krim dari Glico Wings yang rasa blueberry cheesecake. Aku beli ini karena aku emang suka banget sama blueberry cheesecake. Tapi aku personally kurang suka sama es krim ini. Aku lebih suka sama yang rasa tiramisu. Terus aku makan es krim sambil lanjut ngedit. Habis makan es krim, aku lanjut makan pempek lagi. Ini tuh pempek isi keju dan ini enak banget. Video ini kayaknya isinya aku makan semua deh. Aku nggak tahu ini akan jadi a week in my life atau what I eat in a week. Malamnya, aku dan Cici aku mau bikin salmon mentai. Pertama, salmonnya kita marinate dulu. Ini aku nemu resepnya di YouTube, tapi ada beberapa bahan yang aku nggak punya, jadi agak ngasal gitu. Setelah itu, salmonnya aku potong-potong. Dan aku tambahin sosis juga deh, biar lebih enak. Step terakhir, ini salmon mentainya aku masukin ke dalam air fryer. Setelah beberapa menit, salmon mentainya jadi deh. Ini dia final looknya. Oh iya, ini aku tambahin keju mozzarella juga. Walau resepnya agak ngasal dan rasa sausnya kurang kayak mentai, ini tetap enak sih. Ini aku ngeditnya sambil ngiler dong. Happy Saturday, jadi aku lagi siap-siap karena aku mau pergi sama keluarga aku. Jangan lupa pakai masker semuanya and stay safe. Pertama, ini kita mau ke toko bahan kue karena mami aku mau beli beberapa bahan kue di sana. Sebenarnya aku senang sih bisa keluar rumah lagi, tapi agak takut juga. Dan aku keluar rumah kalau ada sesuatu yang mau dibeli aja. Ini aku ada beli topper kue untuk ulang tahun Poki nanti. Lucu banget ada gambar anjingnya gitu.
Aku juga beli lilin yang ke-6 karena Poki nanti ulang tahun ke-6 tahun. Setelah itu, aku dan keluarga aku pergi ke supermarket untuk beli kebutuhan kita sehari-hari. Maaf semuanya kalau footage-footagenya kurang bagus, karena ini aku filmingnya pakai HP dan aku malu banget untuk vlogging di luar. Akhirnya aku nemu pop mie yang pakai nasi. Kata orang-orang sih enak, jadi aku tertarik untuk coba deh. Aku juga ada beli ramen ini enak banget. I don't know what I wanna do. I don't know how I gonna do. Losing faith, losing mind, lost the path. Happy Sunday semuanya. Ini adalah hari terakhir aku vlogging. Sebenarnya semalam itu aku beli mocha float dari Burger King. Terus aku masukin kulkas dan aku lupa minum. Siangnya aku makan pizza dari Pizza Hut. Emang semingguan ini aku makannya kurang sehat banget, tapi ini enak banget, apa boleh buat. Itu aku mau buka mikrofon yang aku beli beberapa hari yang lalu. Ini aku belinya mikrofon clip-on merek Boya. Dan ini aku lagi pasangin kayak busanya gitu. Malamnya sekitar jam 11:30 aku lapar, jadi aku ngemil sambil lanjut ngedit. Jadi karena isinya cuma aku ngedit, aku mau akhirin videonya di sini. Thank you all so much for watching. Aku harap kalian suka sama videonya. And I'll see you guys soon in my next video. Bye semuanya.